Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Halo dulur, hari ini saya mau membuat jongfen. Nah, jongfen yang di Hong Kong, makanan yang ada di Hong Kong itu ya, jongfen itu tak. Nah, ini bahannya saya membuat. Ini ada tepung beras atau jimaifen itu, terus tepung tapioka dan juga tangmin ya dulur. Nah, ini namanya tangmin, saya pakai tangmin yang ini cukup 1 sendok makan. Terus ini tepung tapiokanya 1 sendok makan juga. Terus pakai tepung beras, nggak ada, itu udah saya buang. Nah dulur, plastiknya yang tepung beras sudah saya buang. Biasanya saya begini, saya masukkan di ini, jadi nggak ada plastiknya. Pokoknya tepung beras mereka apa aja bisa, jimaifen yang ada di Hong Kong itu, pakai yang Thailand itu juga bisa. Dan airnya 250 ya, pakai air 250. Nah caranya begini, masukin airnya terus kita aduk-aduk gitu aja. Nah dulur, kalau sudah seperti ini, nah seperti ini, lalu ditambahkan minyak sedikit ya dulur, paling setengah sendokan minyak goreng. Nah diaduk gini, nah setelah ini disaring. Nah dulur, saya mempersiapkan 2 wadah ini buat ngukus ya, buat ngecing nantinya ya. Lalu diolesin minyak dulu seperti ini. Nah, dulur, ini sudah saya potong ya. Silahkan mencoba dulur-dulur yang ada di rumah. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kalau tidak mengerti, boleh komen di bawah gimana caranya gitu ya. Oke, selamat makan.